Assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back my YouTube channel. This kali ini aku bakalan bikin tutorial atau bikin kayak apa ya? Kayak bikin tenda guys di rumah. Karena kan ini kan hashtagnya kita tuh 24 jam ya. Di rumah ya kan? Karena kan memang ada musim corona ya guys ya, kali ini aku bakalan bikin tenda sendiri di rumah. Dan kalian bisa ikutin tutorial aku, sangat gampang banget guys. Step by stepnya juga kalian bisa harus mengikutinya. Caranya kalian langsung ke car edit, lalu kalian ke prompt ya, lalu kalian pilih yang ini. Nah inilah pokoknya ya. Lalu kalian pilih wall. Nah ini. Oke, kali bedanya wall sama buat itu beda guys. Kalau buat itu disentuh tuh bakalan kayak enggak. Oke guys, kita pakai yang wall aja ya. Karena tuh wall ini tuh sangat apa ya, enggak gampang rusaknya atau enggak gampang beda tempatnya. Oke, kali ini aku langsung aja kayak bikin tenda dengan cara yang mudah banget. Kalian bisa ikutin step by test. Nah gitulah pokoknya lah. Terus kalian bisa kayak lurusin gitu supaya cepat. Lalu kalian hadapin ke sini. Astagfirullah. Oke, habis itu kita kayak gini. Nah, lalu kalian bisa kecilin. Oke, kalau gini kalian bisa langsung aja copy wall. Nah gini lah guys, pokoknya ya gampang banget kan. Lalu kalian nah ini kenapa nih HP ku nih, aduh ya Allah. Guys ini terlalu kok gimana gitu loh guys, ini kan aku udah ya udah berdiri seperti ini. Kalian tuh bisa bikin latarnya itu menjadi kayak tanah gitu. Caranya tadi kayak persis tadi. Aduh nih HP aku tuh kalau ada lag gitu loh guys. Lalu kalian pasin dulu di sebelah sini. Wow. Karena aku suka banget sama wall guys. Karena tuh udah. Nah gini. Kan pasin aja lah, pasin gini lah. Kalau kan kayak dilebarin gitu, lebarin sampai nah udah gini aja. Nah kalian lebarin terus sampai ke sana di area kita aja ya, mau kemanya ya. Nah gini lah pokoknya. Kita pasin dulu lah ya guys ya, supaya ini gak ada gimana ya. Nah begini guys, sudah selesai ya. Kita OTW kecilin aja. Nah seperti ini guys. Duh guys, maafin aku ya guys, ini tuh kayak error gitu. Lalu bakal kasih color kayak tanah-tanah gitu colornya. Ini nanti guys ya, ini kok masih kayak gini ya. Oke, coba kita zoom. Udah. Hmm.
ya guys ya, kayaknya ya guys ya. Lalu kita ambil lagi well ini tadi guys, kita pertama kita kecilin dulu, kita kecilin dulu guys. Nah seperti inilah, kecilin benar-benar kecil. Nanti ini buat alasnya, buat alasnya ya guys ya. Nanti kalau dirasa suara aku kurang nanti kan bisa komen aku. Lebarin. Ini tuh emang rada kayak gini guys, HP gue ini. Kita ratakan dulu lah guys ya, ini rada kayak gimana gitu loh. Nah gini lah ya guys ya, kecilin aja nah kecilin, inilah. Nah gini guys, lalu kita bakalan kasih tendanya warna apa atau terserah kalian. Aku pengen kayak warna kayak tenda-tenda asli gitu loh. Ini terus yang ini tuh aku pengen kasih warna apa gitu. Apa ini, apa putih, apa bini, bini. Ya udah warna ini aja deh, ini aja guys ya. Lalu kita bakalan ke furnitur, kita kasurnya futon ini kan nggak kelihatan ya. Kita pasin dulu. Nah, gini. Mendakan udah selesai. Lalu kita kayak kasih kayak efek-efek pohon gitu loh guys. Ntar. Woi. Aku kecilin. Nah gini, lalu kita taruh di sebelah sini juga sama persis button ini, copy ntar. aduh kita pasin. Aduh guys, error nih HP gue. Lalu kita kayak kasih efek-efek daun jatuh gitu. Ganti color. Nah, selesai. Lalu yang satunya. Sama selesai deh, gampang kan guys caranya, kayak ginilah guys ya. Lalu kita bakalan kasih kayak api unggun caranya. Api unggunnya di mana ya guys, enaknya guys api unggunnya di sini aja deh guys ya.
Juga jadi gitu ya. Oke guys, kita bakalan kasih api unggun di sini guys ya. Caranya kita get ini item propers. Lalu kalian ke garden. Ini ke garden sih ah. Otor kayaknya tadi. Aku lupa lah. Mana ya guys ya? Ternyata aku tuh itu pelupa banget ya. Kita langsung. Nah ini touch namanya aku lupa lah pokoknya. Nama bete. Oke. Kita langsung aja kecilin. Kecilin ya bentar kecilin. Woi. Nah seperti ini guys. Nah habis itu terus kalian kasih tempat duduk itu monitor astagfirullah. Ya pun. Kecilin. Ini colornya ganti. Nah ini kayak batu itu. Copy aja. Astagfirullahaladzim. Sabar aja dah, pasti ada. Nah, ginilah. Error kan. Sabar aja ya, guys. Orang sabar itu sayang sama Allah. Nah ini gini ya guys. Lalu kita bakalan kayak kasih penutup gitu pakai ini cure tile ini. Masa tenda gak dikasih kayak penutup kan gak mau. Kalau ada yang ngintip gimana ya kan guys. Kita coba pakai yang ini. Kan coba dulu guys. Oh salah. Jadi kita hapus saja. Hapus ganti yang L. Nah gini. Nah gini guys. Lalu kan kayak lebarin dulu supaya kalian bisa ngepasin gitu loh. Oke. Okay. Lalu kalian besarin. Guys, tolongin aku. Kita errornya kebangetan. Nah kita
Itu guys, kurang lebihnya kayak gitulah guys ya, pokoknya kayak gitu. Menurut kalian itu dikasih lagi gak ya guys, belakangnya apa depannya? Udah gak apa, gini aja guys ya. Lalu kita bakal untuk menyelesaikan atau berkemah sama sinopal anak yang bahenol. Ini salah. Sudah. Ya. Selesai, matiin aja. Gampang banget kan guys, enak banget kan. Sediakan tempat, aduh. Nah, gini guys. Supaya kalian tuh bisa terhibur. Kita udah makan dulu. Tadi udah makan dulu guys. Saatnya like-like datang.